Halo guys, di video kali ini saya akan unboxing sebuah paket, yaitu ini ya, paket dari Tokopedia. Dan ini pasti, dan ini kemungkinan isinya adalah sebuah smartphone. Langsung saja kita unboxing. Oke, kita pinggirin dulu ininya. Semuanya ini kita buka lagi ya, tetapan kardus ya. Oke, langsung saja kita tarik. Dan ini adalah dekoratnya. Bentar, lihat ini. Oke. Kita singkirin bentar. Oke, ini adalah merek Samsung. Dan ini kita nomor tuh. Harganya 3,5. 3,5 ya, harganya 3,5 di Semarang. Di Semarang. Oke. Ini kuitansinya. Dan ini adalah HP-nya. M33 5G. Oke, ini langsung saja kita quick unbox saja. Sebenarnya ini HP-nya bukan dari saya, ini HP-nya dipinjamin sama yang beli. Sekalian di unbox katanya, ya udah. Oke, langsung saja kita unbox. Bukanya dari mana ya? Atau di sini? Bentar. RAM 8GB, ROM 128. Mantap sekali. Warnanya adalah green yang seperti di iPhone 13 itu. Oke, langsung saja kita buka tanpa basa-basi. Di sini ini tanpa charger ya, nanti semisal kalian mau beli Samsung M33 atau yang A33 ke atas itu sudah tidak dapat charger. Cuma itu aja. Yang kemarin itu saya beli, coba beli di counter itu yang A13 punya saudara. Reviewnya ada di sini, nanti di atas ini. Silahkan coba dilihat aja. Oke, untuk membukanya ini harus rapi ya. Ini harus rapi. Langsung. Dan susah. Yuk, bentar. Oh, masih ada segelnya. Masih ada segelnya ternyata. Oke, kita buka saja segelnya. Oke, sudah terbuka segelnya. Langsung saja kita dorong ya. Oke, segelnya sudah terbuka. Tuh, pas saja dapat apa ini, bundling XL
sini paling nggak ada kuota yang cuma nomor. Oke, langsung saja kita buka yang ini. Yes. Ini dia penampakan HP-nya. Ini dapat cas apa enggak ya? Enggak dapat, cuma dapat kabel sama bener, cuma dapat kabel sama itu, enggak dapat cas. Ini stiker image sebentar, ini HP-nya. Dan ini adalah SIM tray-nya. Oke, ini HP-nya warnanya hijau. Hijau ya, kelihatan hijau, 5G 120Hz, 4 kamera, 25W fast charger. Oke, bisa kita buka. Oh, di sini ada stikernya apa ini? Oh, keletek saja. Tak keletek saja. Namanya warnanya hijau. Bagus ya ini. Ya, iPhone 13, tapi ini yang versi Android. Di sini ada fingerprint sama tombol power. Ini tombol volume atas, volume bawah. Di atas ada ini mikrofon, tombol mikrofon di atas. Kemudian di kiri ada apa ini? Slot micro SD sama slot SIM. Terus di bawah ada headphone jack sama charger C ini, terus ada speaker. Oke, yang bisa kita hidupin HP-nya. Oke, di sini SIM-nya ternyata ada 2 dan ada 1 slot micro SD, ternyata bukan hybrid ya. Ya, lumayan. Oke, masukkan lagi. Oke, kita masuk ke web Indonesia mulai. Anda sudah siap selesai. Oke. Oke, seperti ini tampilan awalnya Samsung Galaxy M33 5G. Warna hijaunya ini bagus banget. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Oke, nanti komen saja yang ingin kalian mau. Misalkan mau apa, tes game atau tes apa, langsung saja isi kolom komentarnya. Terus di sini saya cuma ingin coba kameranya sebentar. Oke, kameranya ya seperti ini. Ini bukan telefoto tapi sel zoom. Thread ini, oh ada efek-efek gitu yang di Snapchat. Oke. Kemudian kita masuk ke videonya. Videonya seperti ini ya, videonya 4K 30 frame. Tapi pasti di atas stabilizernya. Wah, ini di 60 frame ada stabilizernya ternyata. Ada OIS-nya semua. Nanti langsung saja kita coba untuk videonya. Oke, untuk kamera depannya seperti ini. Cuma sampai di Full HD 30. Oke, untuk resolusi kamera depan, kamera belakang 50. Oke, mungkin cukup sampai segitu. Silakan bagi kalian yang mau komen, mau apa, mau review apa game, silakan. Atau review apa yang lainnya, silakan juga. Oke, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa
aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Okay, see you.